Indonesia itu tetap. Ya makanya netizen Indonesia kan kebanyakan tuh kan apa kalau dari apa namanya komen-komennya Vicky di Deddy Corbuzier itu kan kadang suka apa kalau ada cewek apa konten dikit ya? Ada konten cewek sama Vicky kadang suka nge-DM yang enggak jelas foto-foto apa namanya hati-hati woi kalian nih enggak jelas foto apa sih gitu. Waduh udah apa mulai nih? Udah mulai diserang gitu. Udah mulai diserang gitu. Namanya apa sih? Kita senyumin yang aja. Kata di Deddy Corbuzier dia ngomong apa? Ini yang kena hack, udah kena hack. Enggak boleh serang-serang ini adalah apa? Hari Jumat itu? Hari Jumat berkah. Jumat berkah. Kita enggak menyerang. Enggak, ini kita diserang. Gua diserang nih. Awas diserang sama fansnya. No, awas diserang-serang Bang gitu. Iyalah, orang kita suka kok sama Dayana. Dayana tuh cantik. Kalau misalnya enggak suka, enggak kita like foto yang gininya. Iya kan? Yoi, kalau nggak suka kita nggak bakal nungguin foto yang. Kalau gua, kenapa gua nggak ngefollow? Karena dipantau istri saya. Anda ngefollow Dayana. Apa yang Anda lihat di Dayana gitu? Makanya nggak saya follow. Hati-hati lah kalian di record sama bala-bala mereka. Bala-balanya apa? Bala-bala rasa. Awas jangan. Enggak. Awas, hati-hati kalau ngomong. Ini live record nih. Ini di record nih, hati-hati. Dayana mantap. Dayana terbaik ya. Ini terbaik. Iya kan, bodinya itu terbaik. Masih terbaik. Gitu. Masih terbaik Vania lah. Eh, enggak gitu dong. Jadi kemarin Vania kena hujat gara-gara ngatain Dayana dia. Ngatain, langsung masuk FYP TikTok ngatain Dayana. Gua enggak ngatain. Gua cuma bilang. Dayana pantas doang gitu dia kemarin. Dia kan udah parah banget ya. Sumpah demi gue nggak ngomong gitu ya teman-teman. Ini kan temen gue kompor emang. Nggak bercanda itu. Kalian tuh harus bisa bedain mana yang beneran, mana yang bercanda. Nggak kayak gini. Nggak boleh ambil asumsi sendiri. Masalah pansus atau tidaknya itu hanyalah netizen yang bisa menilai. Karena apa? Pantes tidaknya untuk di follow itu berarti kan netizen sendiri yang menilai ya. Berarti kalau sebenarnya netizen itu nggak ngefollow berarti dia merasa dia nggak pantas untuk di follow. Sebenarnya omongannya bijak banget pasti habis pasti habis makan ikan asin. Fanya yang kemarin. Pokoknya gua nggak ngehat Dayana ya. Teman-teman. Oh masa? Kalau memang apa ya? Kalian mengasumsi seperti itu ya udah enggak apa-apa. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Waduh. Masuk kok kan. Emangnya lebaran tuh. Mohon maaf apa-apa. Kok takut toh? Jangan enggak usah lah takut-takut. Iya kan? Hidup itu dipikir maju aja lah, Wawan. Iya enggak? Bukan masalah pansos, tapi memang hina Indonesia awal cuek, tapi hina Indonesia jadi gimana? Hah? Dia emang hina Indonesia si Dayana? Gue nggak tahu itu malah. Dayana itu siapa sih? Post gitu buat narik 700k, wanjir udah 700k aja yang hilang beneran itu. Yang unfollow Dayana udah 700k, keren. Keren kalian. Jayapura hadir. Ayo. Vicky Naki lagi inilah jalan-jalan lah. Sekarang Eci mana? Iya, kok nanyain Eci?
Eci mana Pak? Eci Vicky Naki. Yo, Eci Vicky Naki. Eci Vicky Naki. Gua sahibah, gibah bener. Nenek Iro apa kabar? Nah, Nenek Iro itu sehat. Sekarang di kampung. Tuh. 134. Kok pada naik ya? Dayanya gak butuh haters Indo. Bukan followers. Nah, ini perlu diomongin nih. Fadil Dayana gak butuh haters Indo. Bukan followers Indo. Gitu dia bilang. Oh, gitu. Kan dia naik gara-gara cuman konten Vicky ya? Iya gak? Awalnya tuh mau bener nih si Rizal. Mau dibalikin sampai 2000 tuh bagus. Kan dia kan awalnya cuma 2000. Terus naik, habis itu ya di atas angin. Tangkliatnya gimana ya? Malah nge-head gitu. Terus bikin klarifikasi biar gak turun, iya gak sih? Enggak ya? Perspektif gue kayak gitu. Kapan putra nikah? Waduh, ditanya nikah. Sombong dia. Ya, kita gak boleh ngatain orang sombong. Ya kan? Karena jujur belum kenal sama dia. Karena belum kesini juga kan. Apa? Jangan bahas Dayana terus, gimana kalau bahas YouTube next Bang Putra. Jadi bikin YouTube aing. Oh, ada Gilang. Gilang di mana Gilang? YouTube aing nanti ya, ntar. Ada Gilang loh, kok Gilang dimention? Mending ngebahas kapan Pak Fuad buka topi. No, Pak Fuad buka topi ketika buka peci. Buka peci. Pak Fuad buka peci ketika dia wudu doang. Itu adalah mahkotanya. Cari gue di mana Put? Waduh, si idiot logi. Pasti lagi di rumah. Pak Gepeng mana Kak? Ih, Pak Gepeng udah mulai ada yang nanya. Mending Fanny ada sekarang, asik. Pak Fuad buka topi. Buka hidayah. Kayak buka hidayah susah. Idiot logi. Alhamdulillah. Nih mending Kak Fania nih. Iya. Fania Iren langsung 101 150. Langsung tetap naik Fania Iren. Outfitnya Fania Iren. Kita lihat. Dia kan ngebahas konten outfitnya Bako Family. Kita lihat, kita bahas konten. Sandal gue mana satunya lagi? Outfitnya Fania Iren. Dari bawah. Itu biasanya dipakai untuk apa sih? Dipakai untuk ke klub-klub gitu. Gini-gini ya kan. Klub. Kerja. Enggak, akan buat kerja enggak kayak gitu. Mengkilat. Tapi itu cocok untuk masuk ke ya itulah tempat kayak gitu. Terus jeans, celana jeans. Oke banget ya kan. Habis itu bajunya dong Blackpink. Bajunya ya. Jam tangan. Wih, mahal. Mahal jam tangannya mahal. Taman Puring ini. Enggak mungkin, enggak percaya. Enggak mungkin. Taman Puring. Gua mau beli helm kayak Pak Fuad. Yang mahal. Iya, dong. Mahal nyawa Fuad.
atasnya tuh, atasnya itu yang masih Pak Fuad itu masih pakai helm itu. Belum saya copot helm saya. Gue nggak suka ada Vania, gue haters garis keras depan. Ih, ideologi brengsek. Lagi nyari nyari ini masa dia. Follow Vania Irens udah 14k YouTube-nya. Aduh. Susah ditarik. Hai, anjing. Salam kenal, ya salam kenal. Jamet itu apaan sih, jamet? Jawa metal. Enggak, Vicky sama Eci lagi ngejamet bareng dong waka-waka. Apanya jamet masih? Apa sih? Enggak, makanya. What the meaning of jamet? Vania itu kompor guys, ayo kita benci dia. Vania itu kompor guys. Vania itu kompor guys, ayo kita benci dia. Wis asik asik. Mana ya? Wis. Kita sudahi aja pak. Wis. Apanya ini? Pertemanan ini. Oh, apanya? Jangan-jangan ada skandal di balik skandal. Buka lah. Set eh. Heh. Heh oh. Aweng, aku suka Vania. Iya. Bikin TikTok tapi komentar dibatesin. Mental tempe. Siapa ini? MURNI. Murni, siapa yang bikin TikTok tapi komentar dibatesin, wey? Mental tempe. Ngatain siapa? Fafa Bahar, dicari Fafa. Yang nonton 134 mental. Iya. Mana tadi? Sama-sama. Halo ya. Bikin TikTok tapi komentar dibatasi lo, mental tempe. Hah? Gua gak bikin TikTok. Halo lo. Oh, bukan lo berarti. Iya kan. Kok emosi sih? Emosian guys. Ya kan? Dikit-dikit emosi, darahnya mendidih. Aduh, sibuk banget tau. Wis. Vania baik kok, dari cara bicara di vlognya juga. Makasih loh. Wis. Gue ini yang bikin TikTok. Oh, idiot loh, Gi. Apa itu artinya? Hmm? Vania, ni hao ma. Hah? Live IG harus pakai masker. Gue live IG harus pakai masker, Cah. Vania lagi ngedit konten Vicky lagi. Iyalah. Kak Vania suka Just No Limit ya. Nah. Ya bisa tahu ya. Aduh. Kak Vania suka Just No Limit ya. Gua mabok. Just No Limit. Justin kan nama aslinya. Justin. Kau udah tahu aja lo. Tahu dong. Riset lo ya. Gue main mole gara-gara Oh. Main Mobile Legend. Iya. Gara-gara apanya nih? Mukanya apa gara-gara cara mainnya? Enggak. Gitu lah. IGA Indonesian Giveaway. Iya.
Yes. Buat tar malam. Dan gara-gara mau mobilnya jazz makanya Fania suka. Iya. Mobilnya jazz. Iya, mobilnya jazz no limit kan Ferrari. Oh. Bukan. Berarti ini ya siapa itu Lang? Fania berarti ini ya materi ya, Lang. Ya. Materi banget ya, Lang. Bener kan, Lang? Gara-gara mobilnya jazz makanya Fania suka. Oh, Fania berarti orangnya materi, gengs. Bener, Lang. Kalau ini kita sependapat, Lang. Iya enggak? Katon. Tolong dong banet temen gue. Oh? Hah? Ban IG temen gue. Dia masuk FYP TikTok, disuruh ban akun Instagramnya. Parah gak? Gimana maksudnya itu bingung? Parah gak? Maksudnya? Jadi ada konten TikTok. Tolong ban akun ini. Akunnya itu akun siapa? Akun Fania. Karena... Kenapa? Fania ngapain? Hah? Fania ngapain? Menista lo ya? Enak aja. Hah? Hah? Fania ngapain? Dia menista. Enggak ya, ini kompor nih. Gue mesti ini kayak... Ahok minta gue dikakak. Dia menista suatu hubungan. Gue gak menista hubungan. Oh, oke. Gue gak nonton. Sebab satu kaum. Waduh, jangan, parah itu. Enggak, ini apakah mau percahan? Ini pasti ada nge-record. Ini dia mau ngomong. Pasti, udah di-record ini. Ini udah di-record dari tadi. Pasti ada nge-record. Gila, nanti dimasukin pasti. Enggak sih, enggak tahu. Nih, Prasetyo Katon enggak follow Dayana nih. Enggak follow, gue ngapain? Kenapa? Bukan tipe gue, gue enggak suka sama dia. Kenapa enggak suka? Cantik. Emang harus? Enggak kan? Cantik kalau bukan tipe gue gimana? Prasetyo Katon jadi enggak suka Dayana. Biasa aja. Biasa aja. Parah ya, dia enggak suka Dayana. Enggak, yang jadi pertanyaan lo kok kenapa itu lo di itu why gue nggak ngerti apa-apa. Iya, TikTok gue juga nggak ada itu FYP dia ya kontennya lo ya kenapa sih kenapa Van lo ngapain Dayana intinya itu ngapain. Iya kok bisa kok bisa apa sih, emang? Gue ngapain enak aja iya kok bisa lo emang lo follow emang kan gue nggak suka cewek dong ngapain gue follow. Enggak gitu juga. Enggak sih cowok-cowok yang... Lah gua enggak suka cowok, gua nge-follow Katon. Gua enggak suka cowok, gua nge-follow Putro. Enggak gitu dong berarti. Ayo. Gimana lo, Fan? Ayo lo, Fan. Lo ada sirik sama mata belok. Apa itu? Gua enggak ngerti. Gua enggak ngerti, gengs. Maksudnya apa ini? Enggak. Kenapa? Kenapa apa sih? Iya, jangan, kenapa? Jangan dikorek lah. Oh, bukan. Kan parah nih kalau korek. Mata blok apa? Ini gue enggak ngerti sama apa-apa sama sekali ya, gitu loh. Pas waktu itu lagi keceplosan. Keceplosannya apa? Aja ngomong apa gitu. Minum amer. Kenapa? Kenapa awalnya kok bisa banyak FYP banyak TikTok yang nge-head lu, why? Tell me why. Sebenarnya apa yang terjadi itu? Kalau amat lo menang-menang di record, ngomong-ngomong aja sih. Kenapa? Kan bisa dijelasin di sini. Kan bisa dijelasin di sini. Klarifikasi. Iya. Sekalian gitu ya kan, biar kalau misalnya mereka nge-record, ya udah ada recordannya ini juga gitu. Apa ya? Gua bilang apa? Gua aja lupa. Ntar ya, tungguin. Gua lihat dulu ya. Man, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa ya? Enggak, kok bisa lo kena, intinya kenapa? Karena kan ya waktu itu si Dayana nge-upload ini, nge-upload story bahasa Inggris itu loh. Iya. Yang
yang tentang followers 50 yang 50 itu atau yang followers 50 bukan yang 50% itu. Terus gua bilang, terus gua gak ngerti dia ngomong apa nih. Terus? Grammarnya tuh salah. Kan gua bilang salah, gua gak bilang jelek. Betul? Harus bedain gitu. Salah dan jelek. Jadi nih gua bantuin, soalnya ini itu kuliah di jurusan sastra Inggris. Makanya dia tahu tentang grammar, tentang apa itu verb apa namanya itu lain di Inggris itu gitu. Terus gitu. Habis terus itu banyak yang mungkin di record habis itu dimasukin FYP. Iya. Cuman sekedar itu. Terus apa lagi? Ini gue enggak tahu lagi. Terus gue lupa lagi ngomongin apa, terus gue bilang. Tapi parah sih Dayana, gue bilang. Oh. Yang parah itu bukan orangnya. Tapi situasinya. Jadi Fania ngomong itu bukan ke orangnya tapi situasinya. Situasi waktu itu kan lagi mumet banget. Makan. Nah, menurut gua tuh dia harusnya sih bisa lebih baik lah, maksudnya bisa diomongin baik-baik, kenapa harus di-upload gitu. Itu maksudnya gitu. Jangan langsung motong-motong aja dan dimasukin FYP gitu kan. Tapi enggak ya gitulah. Fania ngeles guys, hukum dia. Emang bener-bener ini si Gilang. Dah lah ya. Ngeles dong, itu apa adanya. Tuh. Gitu, 140 orang. Jadi gini kan, kalau misalnya ini direcord, kan ada rekordan ini juga gitu kan. Kan tinggal nanti pembelaan gitu. Oh, yang dimasukin yang jelek-jeleknya aja. Tapi ternyata ada kok klarifikasi yang ini. Gitu. No, banyak yang support Fania. Jadi ya gua mengakui kesalahan gua yang gua bilang Inggrisnya Dayana salah. Ya udah, maafin ya. Gitu. Fansnya bocil pada enggak ngerti. Tuh. Kalau gue yang ngomong kayak gini nih pasti bener juga sih, bocil. Enggak lah, bocil kok banyak banget. Om-om sih. Enggak. Udah ya. Udah lama ya. Udah 30 menitan. Bye.